Pulau Lombok adalah pulau yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid dan sebagai destinasi wisata yang menakjubkan di Nusa Tenggara Barat. Rinjani, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, megah, indah, dan dipercaya sebagai pusat keharmonisan antara manusia dan alam. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan keindahan alam Rinjani menuju Danau Segar Anak dan puncak Dewi Anjani. Dari Pelawangan menuju puncak Rinjani, Anda membutuhkan tenaga ekstra sehingga Anda harus membawa air dan logistik menuju puncak sebagai bekal di perjalanan. Selain memiliki keindahan yang menawan, Gunung Rinjani sendiri memiliki 4 jalur resmi yang bisa dilalui untuk menikmati keindahan alamnya. Jalur yang pertama yaitu jalur Nao, Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Jalur yang kedua yaitu jalur Senaru, Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Jalur yang ketiga yaitu jalur Aik Berik, Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah. Lalu jalur yang keempat, jalur Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Estimasi waktu pendakian Gunung Rinjani via Sembalun dari titik start pendakian di Desa Sembalun hingga puncak Gunung Rinjani memakan waktu sekitar 16 jam pendakian atau 4 hari 3 malam untuk mencapai puncak Rinjani. Panorama Gunung Rinjani begitu eksotis dengan banyaknya garis kontur yang ada di gunung tersebut, mulai dari hutan lebat, semak belukar, hingga padang savana yang luas yang menemani di setiap langkah kaki kita menuju puncak Rinjani.